Melestarikan satwa penyu yang semakin menurun populasinya dan kita harapkan agar tidak punah. Tadi yang kita lepas adalah tukik penyu lekang dan tukik penyu hijau. Di samping itu, dengan melepas tukik penyu ini, kita ingin menciptakan ekosistem laut yang sehat serta menjaga keseimbangan lingkungan di pesisir pantai dan pesisir laut kita. Saya mengharapkan dengan kegiatan ini ada kesadaran, ada kepedulian, ada partisipasi tadi dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan penyu agar penyu semakin banyak dan semakin meningkat. Terakhir, program pelepasan tukik penyu ini tidak hanya akan dilakukan di Cilacap, tetapi akan kita lakukan secara masif di seluruh di pantai-pantai di seluruh wilayah tanah air yang kita miliki. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.